Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Daftar ASN yang memenuhi syarat memperoleh tanda kehormatan Satya Lencana 30 tahun tahun 2022. 1. Nama Dr. Andes Burhan Manda SHMH, pangkat Pembina Utama Madya, jabatan Widya Iswara Ahli Utama. 2. Nama Hamsa Esos MM, pangkat Pembina Tingkat 1, jabatan Asesor STM Aparatur Ahli Madya. 3. Maria Gobel Esos, pangkat Penata Tingkat 1, jabatan Penata Laporan. Riwayat jabatan. 1. Pelaksana Staf Seksi Evaluasi Data dan Alumni pada bidang Diklat Teknis Fungsional Pusat Diklat Regional Makassar BID Badan Pendidikan dan Pelatihan tahun 2002. 2. Pengelola Data Alumni Seksi Evaluasi Data dan Alumni pada bidang Diklat Teknis Fungsional Pusdiklat Regional Makassar Badan Pendidikan dan Pelatihan tahun 2012. 3. Pengevaluasi Diklat Seksi Pelaksana pada bidang Diklat Struktural Pusdiklat Regional Makassar Badan Pendidikan dan Pelatihan tahun 2013. Juga banyak yang ingin saya sampaikan. Kita semua berharap selaku ASN dapat kiranya untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan ikhlas, baik dan benar, sesuai dengan jalan yang kau ridhoi.